punya mata, kenapa tidak dipakai? Bos, kira-kira dong, masa badan kecil gini dadu megadu listrik. Hei, kamu mau kemana? Ya mau pulang bos, udah jam 5. Hari ini kamu belum boleh pulang. Kamu harus lembur bersama Salim. Ya. Tapi bos, tidak ada tapi-tapian. Kalian berdua harus menyelesaikan laporan tahunan. Rapat pemegang saham akan diadakan minggu depan dan paling lama selesai minggu ini. Mulai besok dan seterusnya, kalian dan Salim tugas dari sore sampai pagi. Paham? Ya, ya. Selamat bekerja. Ya, bos. Bang, ayo. Ya, gue mesti ke diskotik, ladies night. Nggak ada jam 5, diskotik buka, ah. Evita belum buka di situ. Iya, iya. Gue rasa kalau kerja, lu sendiri lebih bagus deh. Terus? Soalnya kalau berdua nih, kerjaan bisa berantakan. Lu tuh jagoan kalau sendiri, ntar gue ngeganggu aja. Lagian gue kalau kerja malam, mata gua kotok, lu lihat tuh. Kotok ayam. Itu sih belek, Bang. Ya, ilalim bener gua kotok. Ya, enak di Abang enggak enak di saya, Bang. Ini kan tugas kita berdua. Ya, Lim. Lu tolongin gua dong, ini kan acara keluarga gue. Terus kalau saya tolong Abang, apa untung saya? Ini. Coklat. Punya duit segini mau nyogok. Saya juga bisa, Bang. Saya tambahin 2 kali lipat. Abang jaga sendiri, lembur sendiri, berani. Ya ilah, you tolong I tolong you, Lim. Main tolong-tolongan. Selamat lembur aja. Cari duit yang banyak. Bilang bini gue ya, ntar gue pulangnya sampai pagi. Tenanglah. Sama mama kau, Bang? Enggak. Oh, enggak ya. Ngelembur apa ngelayap sih? Maksudnya mau ke Capstock tapi kena kepala kamu. Ya udah, namanya apes. Sorry. Sialan nih laki gue. Asal ya. Lo kira kepala gue nih Capstock? Begini ya lo lewat ke kepala gue? Lailah, lo juga kira-kira dong jadi bini. Laki pulang lembur, lo sindir-sindir. Gue kan baru disuruh ngelembur sama si bos. Udah berantemnya ntar aja episode lain. Wah, kira-kira gua ntar malam mau suruh lembur lagi nih, gua mau tidur. Terserah. EGP. Apaan EGP? Emang lo pikirin? Wah, korban istilah lo. Jaga depan, Baginda mau tidur. Lo kira gua satpam apa? Gila nih dia, gua demen. Uang belanja gak seberapa, merentahnya gak tahan. Wah, dasar anak umpen nih, maunya menang mulu. Nih Capstock yang bikin masalah nih. Gara-gara dia nih, pala gua jadi sasaran. Lanjut lagi sarapannya. Rengsek siapa sih? Yang tidur terganggu, yang nyarap juga terganggu. Siapa sih kok metang-metang ada orangnya? Aduh, lu Ted. Aduh, emang gua buntelan lu tabrak? Sorry Ted, gua nggak tahu kalau lu sih yang dateng. Aduh, gue bingung lu. Pagi-pagi ngapain sih ke rumah gue? Mana kasino? Tidur semalaman sampai ngelembur. Oh, mau cari alasan ngelak ya? Kas. Kasino, lu kan janji pagi ini sama gue. Kas. Ted, lu jangan berisik begitu dong, Ted. Ntar aja deh lu baliknya, Ted. Ntar dia marah. Hah? Marah? Saya marah. Saya berkali-kali dibohongi. Dia bilang pagi ini mau dibayar. Kalau tidak,
lolos lagi. Tas. Masya Allah nih tuyul, bandel bener. Kasino. Hei, molor mulu lo. Bangun dong. Wah, siapa yang berani getok-getok pintu pagi-pagi nih? Siapa sih? Aduh, brengsek lu main pukul aja. Aduh, sorry Ted, sorry. Gua pikir bukan lu yang datang. Aduh, sorry, bener-bener sorry. Apa lu, sorry? Gua sorry, bener. Gua sentut lu. Aduh, aduh. Gila, pukulan lu kayak Mike Tyson, Ted. Ada apa sih lu pagi-pagi? Mana utang lu? Lu kan janji hari ini. Iya. Win, tolong 10 ribu, Win. Tunggu, ngambil dulu. Apa? 10 ribu? Lu kan utang 100 ribu. Yang 90 ribu, besok pasti gua bayar. Ya kalau gak mau yang 10 ya udah. Awas ya, yang 90 ribu besok gak dibayar, gua toyor kedua kali ya. Iya dah, gua bayar pasti. Kas. Aduh, kantong punya gua dibat. Aduh, ketawa lagi lu. Ules nih. Brengsek, apaan sih ini? Siapa sih yang main bola? Brengsek bener. Kenapa sih, Kas? Ini kena kepala, udah tahu ada orang tidur. Ini sih gak boleh dikasih hati nih. Aduh, dosa apa ya laki gue? Sampai tidurnya terganggu terus. Kasian lu, Kas. Apa lo, anak singgong? Berisik aja, gak tahu ada orang tidur lo. Apa bola nih? Habis semua lapangan bola sudah digusur, Om. Ya, Om. Dibangun rumah sama lapangan golf. Ya, Om. Bola lu gue jadiin semangka nih, lo lihat. Anak-anak ngeganggu aja. Ya kalau tidur tuh jangan di ruang tamu, di dalam kamar. Brengsek sih, Ngo. Masa gue dibilang perempuan murahan? Gue pulang sama dikit, dia cemburu. Lu tahu dia bilang apa? Dia bilang gue ada main dengan pria lain. Padahal gue telat cuma karena jalan macet. Soalnya macam apa dia? Apa dia pikir dia aja yang bisa cemburu? Indro! Aduh, kalau sampai lu ada di sini, gue pites kepala lu. Brengsek sih, Ngo. Eh, kampret. Berisik aja. Lu kira pasar malam nih. Sorry, lu tahu gak lagi orang istirahat? Gue lagi tidur, tau gak? Kenapa ketawa? Enggak. Udah jangan pada ribut di rumah orang. Pergi. Berisik aja, gue mau tidur nih. Ganggu aja lu. Laki lu irit amat karung terigu buat kolor. Yang penting kan bukan kolornya. Nah, kan? Ngeres kan? Tuh. Yang ngeres siapa coba? Aduh, Rin, tolongin gue. Tolong dong, tolong. Nggak bisa deh sekarang. Ntar aja deh ngobrolnya ya. Soalnya yeah, Mas Kasino tadi marah-marah dulu. Iya. Siapa yang pagi-pagi main jas? Belum pernah gua kasih tong sampah. Belum pernah gua kasih tong sampah. Apa sih lu? Apaan sih? Ini ngeganggu gua terus. Lu tahu gak? Lu tuh sudah mengganggu lingkungan hidup, mengganggu ketentraman orang lain. Orang mengganggu lingkungan hidup, hukumannya berat. Undang-undangnya berat, tau gak? Lagian asal ya. Lu tahu gak laki gua udah semalaman gak tidur? Lu kalau mau ngamen yang aman gak dimarahin. Tuh, noh di ujung sana tuh, di kuburan. Gih, noh. Siapa yang nonton? Ih, kali aja dia bangun ada yang joget. Oh, betul. Tuh, paling lu dibayar pakai batu nisan. Aduh, pergi. Pergi. Aduh, bandel lu. Kok gak mau pergi, gua pacul. Emangnya kita
sawah dipacu, Lek. Enggak asal orang kaya. Tadi pagi bukan dikasih duit, malah kasih kuliah. Apa sih? Ya ampun, katanya mau istirahat yang kayak begituan di Uber. Eh, kalau nggak di Uber dia nggak pergi. Kamu ngapain bapak begituan? Ngerapin tanaman. Kirain mau nyunatin dia. Udah istirahat. Bagaimana gue bisa istirahat kalau tidur gue terganggu terus? Aduh, jangan marah-marah gitu dong. Gimana kamu bisa istirahat kalau marah-marah terus? Bagaimana gue nggak marah kalau waktu tidur gue terganggu terus? Berisik, udah deh istirahat. Gimana mau tidur kalau ngomel melulu? Sini dipijetin. Ayo dong, yang rileks. Pejemin matanya. Nah, ini pejem. Kosongin pikirannya. Iya, elah kesurupan kosong pikiran. Ini kan maksudnya supaya rileks, gimana sih dipijetin. Udah dong, jangan berisik. Tidur dong. Sian nih laki gue. Gue beli bantal, Rupanya. Apa lu udah gila teriak-teriak begitu? Iya, habis kau pagi-pagi masih tidur aja. Jauh dari Sri Rezeki tahu kau. Bukan Sri Rezeki, rezeki doang. Iya, rezeki. Lu kan tahu, semalam gua habis lembur dan ntar malam gua lembur lagi. Udah, pada berisik, nih bantal. Tidur istirahat. Lu apes bener nasib lu ya. Mau cari proyek gede, dapat lemburan, melek mata tuh minum kopi 3 drum. Daripada gue dipecat, mendingan gue kerjain. Dari tadi gue mau tidur dengan tenang, diganggu suara-suara gila. Ya semuanya itu, kalau pengen tenang, nyenyak, harus pakai akal. Akalnya gimana? Begini, kuping lu sumpel pakai kapas. Mata tutup kapas, hidung kasih kapas, mulut kasih kapas, tutup kain. Lu kira gue jenazah? Loh, nggak apa-apa. Yang penting saya sama Indro membantu berdoa supaya kamu betul-betul nyenyak. Gitu kan, Indro? Cocok. Jadi kalau begitu kan suara gledek pun nggak kedengeran sama kau. Iya, benar. Sumpah mati benar. Mata ditutup nggak ngelihat, kuping disumpel nggak denger. Wah, bagus juga ide lo tuh. Ya kan, benar kan? Coba kerjain. Adang. Ya, kalau teman bisa istirahat, ikut senang juga kita kan. Putaran bekas ingus lu ya? Enggak, sumpah. Cuma memang pernah jatuh di septic tank belum kucuci. Pakai sapu tangan gua aja nih. Aleh, sombong kali kau. Serbet piring aja dibilang sapu tangan. Sebentar. Kupingnya disumpel. Sumpel lah. Walaupun saya agak jijik sih. Iya. Soalnya kotor sih kupingnya. Iya, kalau mandi cuma mukanya aja yang disabunin. Iya. Kuping dong sekali-sekali. Nah, coba sekarang dites. Ya. Testing. Klasinop. Budek gak lo? Testing. Oh, gila ya? Hei. Dipanggil Karina, dia gak berani masuk. Takut sama Klasinop. Iya. Nih, dibawalah kau ke dalam. Masuk. Tidur yang nyenyak ya. Don. Tau kemarin sebentar, Don. Pasti kerjaan lo nih, ngapain nangki gue dong? Gas, sadar Ras. Hei, sadar. Wah, lu biangnya. Gas! Kayak kamu pergi lo. Ini aja gede nih. Lewat.
tambah makin. Aduh, pusing. Aduh, pusing. Aduh, pusing. Aduh. Tidur. Kalau masih susah juga tidur kau, minum aja pil ini nih. Ku jamin tidur terus sampai besok pagi. Semuanya. Gua nggak bisa tidur gara-gara lu pada ribut. Bukan apa-apa. Keluar lu. Lu suruh kasih gua obat. Emang gua mau mati ya, Ben. Iya, diperhatikan salah. Mas, gini aja deh, Mas. Mendingan Mas tidur di kamar aja yuk. Saya nggak jagain pintu supaya nggak ada yang berisik, supaya nggak ada yang masuk. Bener lu bisa melakukan buat gue. Demi suamiku tercinta, aku akan melarang siapapun masuk ke rumah ini. Sekarang Mas masuk kamar, tidur dulu, istirahat dulu, ya? Ngamar ya? Ngamar. Cuman? Mas Kasino udah saya suruh tidur di kamar. Berdua kalau merasa sebagai teman Mas Kasino, bantuin dong Mas Kasino supaya bisa tidur dengan tenang. Kami juga membantu, cuman tadi ada sedikit kesalahpahaman, gitu kan, Dru? Iya. Ya udah, sekarang begini aja. Kalian berdua jaga di depan seperti satpam. Jangan kasih siapapun masuk. Yeah. Aku tugasnya menjaga di dalam rumah. Yeah. Okay. Gimana? Setuju? Okay, okay. Setuju. Okay. Pakai pistol air ya? Ya, terserah deh, pistol apa aja. Bos. Bos mana? Bos. Bos, tampaknya bos. Aduh. Wah, tumben bos kemari. Betul bos, apa enggak salah alamat bos? Ini rumah Kasino. Betul. Mari silakan bos. Saya membawa kabar gembira buat Kasino. Oh betul. Jadi harus saya sampaikan sekarang juga. Oh iya. Silakan mas. Silakan samuk bos. Masuk. Bangun. Apa sih? Tuh. Aduh, si bos. Kenapa kemari bos? Kasinonya masih tidur. Katanya supaya lembur nanti malam biar segar. Itu sebabnya saya kemari. Membawa kabar gembira buat Kasino. Ternyata rapat pemegang saham diundur 1 bulan lagi. Hidup bos! Jadi untuk mengerjakan laporan itu, Kasino tidak perlu kerja rembul lagi. Cukup hari-hari biasa. Betul bos. Betul sekali. Ini malam dia boleh istirahat. Atas kerajinannya lembur kemarin, saya akan beri bonus buatnya, yaitu mobil kantor buat dinas. Wow! Gas! Buatan! Waduh, ini sih nggak boleh kasih hati nih. Mesti gua gatak nih. Lu emang pada... Nggak tahu orang lagi senang, nggak tahu orang lagi tidur, tenang lu gangguin terus. Headache nih, headache, tau nggak? Tapi soalnya... Apa tapi nggak pakai? Gue diperes di kantor sama si bos gendut itu. Di rumah digangguin sama lu. Bos gue tuh nggak tahu diri, tau nggak? Udah jelas gue bekerja mati-matian buat kemajuan perusahaan. Gue masih disuruh lembur. Brengsek banget. Apa nggak ada demit setan tuh orang? Kalau ada di sini nih, gue cabut pentilnya. Biarin aja. Kenapa lu jadi ribut sama gue? Apa? Bos? Sorry bos. Aduh, saya nggak sangka bos bakal datang kemari. Tadi saya lagi latihan drama, mau ada pementasan sama Ketut Wijaya, bos. Minggu depan. Bikin minum. Kopi. Enak saja kamu minta maaf setelah memaki-maki aku seenak udalmu. Sebenarnya aku kemari membawa kabar gembira buat kamu. Tapi, karena mulutmu yang beracun, mulai sekarang kamu harus lembur terus sampai waktu yang belum kutentukan. Soal bonus, batal, titik. Dan kalau kamu tidak suka bekerja lagi, sekarang juga boleh kamu mengundurkan diri. Bos. Gimana nih? Bonusnya kan? Apaan bonus? Dinas, Kas. Udah diganti tadi dibilang bantal bonusnya. Batal. Batal.
Ini gue bisa jadi karsat lagi nih.